Aliansi Masyarakat Air Joman berorasi menyerukan tuntutannya agar jalan air Joman segera diperbaiki atau diaspal. Di mana para pengunjuk rasa sudah cukup lama berdiri di depan gedung DPRD Asahan sambil menyampaikan tuntutannya. Bahkan sudah sampai 5 orang perwakilan aliansi yang berorasi menyerukan tuntutannya antara lain, Zulkifli Matondang, Tiara Aritonang, Ali Usman Sitorus, Dedi Siregar, Fadilah Ramadan, Tommy Faisal Espane, SH, MH, anggota Dewan Fraksi PKS, di saat aksi unjuk rasa masih berlangsung, datang menemui Aliansi Masyarakat Air Joman, hingga para pelaku aksi seperti mendapatkan angin surga, Senin tanggal 20 Mei tahun 2024. Tommy Faisal menemui Aliansi Masyarakat Air Joman, atau pengunjuk rasa, menyampaikan menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Air Joman, dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut secara pribadi sampai ke tingkat pemerintah provinsi. Selamat datang saudara-saudara yang kita di sini ya. Saya mungkin atas nama DPRD ya, saya perkenalkan, saya Tommy Faisal Torres Parane. Ya, saya menerima semua aspirasi yang di sini dan akan kita lakukan. Ya, pada prinsipnya apapun yang terjadi di sana kita tanggung jawab pemerintah harusnya. Betul. Tidak bisa. Atas nama pribadi saya, Tommy Faisal Torres Parane. Mantap. Kami tunggu janji Bapak. Kami tunggu janjinya. Dan kami tidak mau saya berjanji. Kami tidak berkontrol. PU. Di sela-sela penyampaiannya tersebut, ada yang meneriakkan, "Akan kami jadikan Bapak sebagai Bupati Asahan," ujarnya dengan penuh semangatnya. Hal tersebut membuat yang akrab dipanggil Tommy itu tersenyum manis di tengah-tengah para pengunjuk rasa. "Kami akan jadi Bupati. Siap, Bupati. Tentang. Benarkah Tommy akan maju sebagai bacalon Bupati Asahan? Hal tersebut belum diketahui pasti oleh awak media ini, karena belum berhasil konfirmasi langsung pada beliau. Namun mungkin saja akan maju sebagai bakal calon Bupati Asahan, karena terlihat dari meriahnya baleho dan sepanduk bertuliskan Tommy Faisal, SH, MH, bacalon Bupati Asahan tahun 2024 sampai tahun 2029. Setelah selesai menemui Aliansi Masyarakat Air Joman, Tommy kemudian duduk bersama perwakilan aksi berdiskusi, juga mendengar keluhan aliansi untuk mencarikan solusi. Tommy juga langsung turun ke lokasi untuk melihat situasi saat itu. Jalan air Joman yang diserukan aliansi masyarakat yang diminta untuk segera diperbaiki atau diaspal tersebut. Zulkifli Matondang sangat mengapresiasi tindakan Tommy, anggota dewan dari fraksi PKS tersebut. Di antara sekian banyaknya anggota dewan baru, Bapak Tommy inilah yang langsung turun ke lapangan, pungkasnya. Masyarakat itu melalui aliansi kita ikutin. Bupati 1, 2, 3, 4, nah kelima ke gedung DPR Kabupaten Asahan. Nah hari ini, sore-sore hari ini pas jam 5 lewat sikit, Bapak ini sampai, Bapak Tommy Faisal. Nah, jadi keinginan masyarakat untuk meminta laporkan ke wakil rakyat kita laporkan. Nah ini Bapak sudah datang, termasuk masyarakat-masyarakat di kumpulan ini. Menjadi bahan pembincangan mereka untuk di rumah-rumah ibadah khusus di masjid juga. Nah, jadi kita sampaikan, ini menurut mudah-mudahan dengan partisipasi kita di kampung, bagaimana teknis dan sebagainya, melalui Bapak itu kita mohonkan sangat.
Nah, selanjutnya kita nanti akan tunjukkan portal-portal itu lagu yang di masyarakat kemarin. Kalau sempat nanti waktu, kita juga akan sampaikan, tunjukkan timbunan tentang lampu tenaga surya yang kita usulkan pada hari ini. Ya, tunjukkan. Oke, terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak Tommy. Terpantau awak media ini, Tommy Faisal Espane, SH, MH, anggota Dewan Fraksi PKS tersebut, duduk bersama dengan masyarakat, menikmati segelas teh, di warung sederhana yang terletak di Simpang Butong. Dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita online targetdaerah.com melaporkan, Tiara Aritonang.